saya bermula 5.45 menaiki bas Rapid KL ke Kuala Lumpur. Bila stop di Maidin Jalan Silang, so saya akan jalan pergi naik RRT untuk ke pejabat. Kenapa saya suka naik pengangkutan awam? Sebab dia mudah, jimat dan selesa. Lagi satu, tak stres kot sebab kita tak payah fikir nak drive, nak fikir pukul apa nak sampai, nak cari parking, driver semua. Itu lebih penting kot. Mula-mula bas yang pernah saya naik, rasanya bas yang biasa, yang tak ada aircon, kursi pun tak comfortable kan. So bila dia dah upgrade ke bas yang dah ada aircon macam ni, lebih selesa, cashless and then jimat, and then dia Pacific KL dia ada buat multi pass kan. Ini kita bayar 100, kita boleh naik berapa banyak kerap je, dia tak ada bayar. That is lebih jimat kot untuk penyewaan juga. Lepas tu dia selesa, and then kita tak takut sebab dalam pasnya ada CCTV kan, in case driver penumpang buat berangan dia boleh detect. Kalau jimat, saya rasa kalau saya pandu kereta sebulan, rasanya untuk bil dia makan masa dekat 500 kot, dengan transport, dengan bil, dengan apa semua kan, sebulan 500. Macam ni saya bayar 100 dah boleh cover untuk sebulan.